Hai Kaisha, selamat hari Minggu kak. Selamat hari Minggu, apa kabarnya kak? Baik kak, Kaisha apa kabarnya? Baik juga kak, luar biasa. Yes, yes, yes. Kak, kita mau ibadah apa nih? Iya nih, kakak udah siap nih, kita kakak main gitar hari ini. Oh iya, sip kak. Tapi, ini kan udah jam 10:30 ya kak? Oh iya, Kak Jasmine ya kak ya? Iya, Kak Jasmine belum datang. Kaisha, Kalira, Kaisha, Kalira. Aduh maaf ya, aku terlambat. Harus tepat waktu ya. Iya. Kenapa kenapa bisa telat ya Jasmir? Kemarin aku nonton YouTube. Wow. Maaf ya. Iya. Iya, sampai jam 12 malam gitu. Malam banget. Jangan gitu lagi ya Kak Jasmir. Kak Jasmir harus ingat setiap hari Minggu itu kita ibadahnya ke jam 10:30 tayang perdananya. Jadi harus on time. Oh, Kalira, Kaisha. Bukannya ibadah kega itu di YouTube, jadi kita juga bisa nonton kapan aja. Aku pikir gitu. Iya sih, tapi nggak boleh gitu ya Kak Ica. Iya. Waktunya sama aja. Kalau ibadah di rumah, tetap harus pagi juga. Jadi pertama kali itu bangun harus siap-siap buat ibadah. Jangan malam ibadahnya. Nanti ngantuk lagi Kak Jasmine. Oke deh Kak. Maaf ya. Kalau gitu. Juga adik-adik di rumah juga belajar ya buat namanya tepat waktu. Karena bulan ini kita juga lagi belajar temanya tepat waktu ya Kak Jasmine. Ingat ya ayat hafalan yang kemarin yang disebutin sama Kalenika Putri ya? Iya. Oh iya iya. Kita mau sama-sama aja yuk juga. Ayo, yuk. Ada gerakannya ya Kalira ya? Adik-adik masih ingatnya gerakannya. Yuk sama-sama yuk. 1, 2, 3. Mazmur 119 ayat 60. Aku bersegera dan tidak berlambat-lambat untuk berpegang pada perintah-perintahmu. Okay, warrior, let's go. Gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Nah, habis itu sekarang kita mau ganti kata-katanya jadi hati-hati gunakan waktumu Kak Jess. Oke, siap. Kita lagi belajar menggunakan waktu dengan baik nih. Yuk Kak Jess lagi yuk. Oke. Hati-hati gunakan waktumu, pintar. Hati-hati gunakan waktumu, pintar. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan waktumu, pintar. Hey, anak Indonesia, ceria, sehat, kuat. Ya. Oke, wah. Yuk, kita langsung aja yuk mulai penyembahan kita. Okay. Yuk, adik-adik boleh lipat tangan, tutup matanya. Kita mau datang sama Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu Firman Tuhan ku dengar.
ingat Tuhan. Adik-adik harus pertama kali yang dilakukan ketika bangun tidur, datang sama Tuhan, sembah Tuhan, mengucap syukur. Karena sungguh Tuhan Yesus baik. Kita mau bilang sama-sama, Tuhan Yesus baik. Kami boleh tetap terus beribadah online ya Tuhan, kami bersama adik-adik ya Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang ada di tengah adik-adik juga ya Tuhan, di rumah, untuk menjamah hati setiap adik-adik ya Tuhan, untuk mengubah hati setiap adik-adik ya Tuhan. Ketika adik-adik mendengarkan firman-Mu, ada hati yang diubahkan, ada sikap yang diubahkan. Itu semua karena Tuhan rindu setiap kami tetap melakukan kebenaran firman-Mu apapun yang terjadi Tuhan. Bantu adik-adik ya Tuhan untuk mengerti firman-Mu ya Tuhan. Biar setiap adik-adik setelah mendengarkan firman Tuhan, firman itu boleh tinggal tetap dan boleh adik-adik lakukan dalam kehidupan sehari-hari ya Tuhan. Kami bawa adik-adik ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yuk adik-adik ikuti Kalira berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih atas kebaikan. Atas kebaikan-Mu. Kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Kami mau melakukan firman Tuhan. Bantu kami Tuhan agar kami dapat mengerti firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hai adik-adik semua, apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa kan semuanya? Wah, kakak yakin hari ini adik-adik semangat buat dengerin firman Tuhan, semangat buat ibadah, pujian, penyembahan. Nah adik-adik, minggu lalu coba adik-adik ingat, kalian itu bawa firman Tuhan tentang apa ya? Wah, adik-adik, kalian ini minggu lalu bawa firman Tuhan tentang tepat waktu, ya kan? Nah, minggu ini adik-adik, kakak juga mau cerita tentang tepat waktu. Nah, kakak mau cerita tentang Nabi Elia dan Nabi Elisa nih adik-adik. Nih, kakak tempel dulu ya. Ini Nabi Elia. Nah, kalian ini itu Nabi Elisa adik-adik. Nah, Nabi Elisa ini dia itu lebih muda adik-adik tuh daripada Nabi Elia. Tapi kemana-mana Nabi Elisa selalu ikut sama Nabi Elia. Karena Nabi Elisa itu setia adik-adik sama Nabi Elia. Nah, waktu itu adik-adik mereka dari Gilgal. Dari mana? Gilgal. Nah, dari Gilgal ini adik-adik mereka mau pergi ke Betel. Kenapa sih mereka mau pergi ke Betel? Karena waktu itu Nabi Elia disuruh Tuhan untuk pergi ke Betel. Akhirnya adik-adik bapak Nabi Elia dan Nabi Elisa pergi ke Betel bersama 50 orang. Wah, mereka pergi jalan ke Betel. Nah adik-adik, sesampainya di Betel, Nabi Elia bilang begini sama Nabi Elisa, "Kamu tinggallah di sini karena Tuhan suruh saya untuk pergi ke Yeriko. Kamu tunggu aja di sini, tinggal aja di sini, biar saya aja yang pergi." Tapi kata Nabi Elisa apa adik-adik? Tidak, katanya gitu. Dia menolak untuk tinggal, dia memilih untuk tetap ikut sama Nabi Elia. Akhirnya Nabi Elisa ikut tetap sama Nabi Elia, mereka pergi ke Yeriko adik-adik. Nah, tapi adik-adik sesampainya di Yeriko, Nabi Elia bilang apa sama Nabi Elisa? Dia bilang lagi, "Kamu tinggallah di sini," gitu. "Kenapa, Bapak Elia?" "Karena aku disuruh Tuhan pergi ke Sungai Yordan." Terus Bapak Elisa bilang begini, "Nabi Elia, kamu tahu kan kalau hari ini Tuhan mau mengangkat kamu ke surga, mengangkat kamu naik."
Terus kata Bapak Nabi Elia, ya aku tahu, diamlah katanya gitu. Nah Bapak Elia dan Bapak Elisa tahu adik-adik kalau hari itu Tuhan mau angkat Nabi Elia ke surga. Makanya Bapak Elisa dia tetap setia karena dia mau tepat waktu untuk melihat kenaikan Bapak Elia ke surga. Akhirnya apa adik-adik? Bapak Elia dan Bapak Elisa lanjut perjalanan ke Sungai Yordan. Nah adik-adik nih ke Sungai Yordan. Lanjut lagi perjalanannya ke Sungai Yordan ya adik-adik. Tuh, udah singgah ke berapa tempat ya? Coba hitung sama-sama ya. Dari Gilgal 1, terus ke Betel 2, ke Yeriko 3, terus ke Sungai Yordan. Wah, udah singgah 4 kali adik-adik ya, Bapak Elia dan Bapak Elisa. Nah, lalu tiba-tiba adik-adik, karena Bapak Elia melihat kesetiaannya Bapak Elisa, Bapak Elia tanya, kamu mau minta apa sama aku? Terus Bapak Elisa bilang kalau dia ingin dua dari roh Bapak Elia. Dia mau karunianya Bapak Elia adik-adik. Tapi gak semuanya, dia hanya minta dua aja dari karunia Bapak Elia yang banyak. Nah terus adik-adik kata Bapak Elia begini, baik gitu, tapi ada syaratnya. Kalau kamu Nabi Elisa melihat aku naik ke surga, melihat Nabi Elia naik ke surga, maka kamu akan mendapatkan sesuai yang kamu mau. Tapi kalau tidak terjadi adik-adik. Wah, kata Bapak Elisa, okay, katanya gitu. Biar aku melihat Nabi Elia naik ke surga. Lalu tiba-tiba waktu mereka lagi di perjalanan adik-adik, tiba-tiba ada langit terbuka adik-adik. Wah, ada kereta api turun. Kereta api bukan kereta api kayak di kereta api adik-adik ya, tapi ini kereta kayak kereta api nih. Kereta kuda ada apinya nih. Tuh adik-adik lihat ya. Keren banget kan? Nah, kereta api ini adik-adik, dia mau jemput Bapak Elia naik ke surga nih terakhir nih. Tuh, dia mau jemput Bapak Elia naik ke surga. Wah, adik-adik, lihat. Akhirnya Bapak Elisa nih benar-benar melihat Bapak Elia, Nabi Elia ini naik ke surga adik-adik nanti dengan kereta emas ini. Nah, karena Bapak Elisa naik bisa lihat Nabi Elia buat naik ke surga, akhirnya Nabi Elisa kenapa adik-adik? Dia dapat karunianya Bapak Elia. Wah, keren sekali adik-adik Nabi Elisa karena dia setia, karena dia tahu dia mau tepat waktu, akhirnya dia dapat apa? Dia dapat karunia adik-adik dari Nabi Elia. Nah, di sini siapa yang mau seperti Nabi Elisa? Nah, adik-adik tepat waktu itu dan nanti adik-adik dapat sesuatu bisa seperti ini. Adik-adik rajin tepat waktu mengerjakan tugas kalau dikasih ibu guru. Nah kalau misalnya ada sekolah online dikasih PR, kerjanya jangan nanti-nanti. Kalau kerjain nanti gak tepat waktu kumpulin tugasnya. Nanti malah kayak minggu lalu kalian bilang apa? Jadi terburu-buru, nanti jadi tidak bagus nilainya. Kalau dikasih PR untuk tugas sekolah online, tepat waktu kerjainnya nanti apa adik-adik? Nanti nilainya bagus. Kalau misalnya adik-adik bangun pagi tepat waktu, nanti malamnya gimana? Malamnya tidurnya nggak kemalaman, tapi kalau bangunnya siang, terus nanti malamnya juga tidurnya malam, karena dia tidak tepat waktu. Kalau makan siang tepat waktu, nanti bagaimana? Nanti malam jadinya makannya juga tepat waktu adik-adik. Nah adik-adik yuk sekarang kalau kita mau belajar tepat waktu seperti Nabi Elisa, yuk sekarang kita berdoa lipat tangan tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau aku boleh mendengarkan firman Tuhan. Aku mengucap syukur Tuhan Yesus kalau aku mau terus belajar tepat waktu. Bantu aku ya Tuhan supaya aku bisa selalu setia tepat waktu dalam mengerjakan apapun. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yes, yes, yes. Mazmur 119
Ayat 60. Aku bersegera dan tidak berlambat-lambat untuk berpegang pada perintah-perintah-Mu. Bapa kami di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah keinginan-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga ampunin orang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami dalam kecobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena kaulah engkau yang ampunnya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yuk adik-adik semua, sekarang kita mau tutup ibadah ini. Kita mau angkat kedua tangan. Kita mau terima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai adik-adik dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Dadah, selamat hari.